bukan Roy. Papa, Mama. Udah berhenti. Ini ada apa? Kamu tadi mau nyekik aku, Mas. Aku udah kemana-mana, Rat. Bahkan aku udah habis ratusan juta buat nyembuhin suami aku yang kena guna-guna. Memangnya kamu udah ke paranormal siapa aja? Udah banyak banget, Rat. Dan semuanya gak ada yang bisa ngatasi jin yang ada di tubuhnya suami aku. Yang selalu neror aku. Terus, menurut paranormal yang kamu datengin, siapa yang kirim guna-guna ke badan suami kamu? Belum ada yang bisa mendeteksi, Rat. Kalau aku tahu siapa orangnya, udah aku cincang tuh orang. Bar. Mendingan kamu temuin paranormal yang bernama Roy. Hah? Roy? Roy siapa? Nanti aku kasih nomor teleponnya ya. Tapi bakal sia-sia gak sih, Rat, kalau aku hubungin dia? Insya Allah enggak. Dia paranormal yang hebat kok. Saya lapar! Saya lapar! Suami lo? Udah, aku udah bosen ngurusin sakitnya dia yang gak jelas gitu. Ih, gak boleh gitu. Yuk, lihat sekarang. Ayo. Ayo, Dantar. Tapi kenapa-napa lagi? Kamu tuh bisa gak sih kalau manggil orang gak usah teriak-teriak? Saya lapar. Mana? Mana makanan saya? Mana? Mana makanan saya? Saya gak peduli ya siapa kamu, saya gak peduli. Gak usah nyuruh-nyuruh saya. Saya bukan pembantu kamu. Kamu masih gak kenal siapa saya? Hah? Saya habisi kamu. Saya cekik kamu. Saya cekik kamu. Aku gak takut sama kamu. Jangan, Grace. Kamu harus bisa menahan diri, Grace. Kamu ikuti aja kemauan suami kamu, Grace. Tapi dia itu bukan suami aku, Rat. Dia itu jin yang ada di suami aku. Saya lapar. Mana makanan saya? Mana makanan saya? Saya lapar! Tapi Roy pasti bangun kan, Pak? Roy pasti bangun kan? Kita harus berpikir positif, Ma. Roy gak akan kenapa-napa. Mama gak mau Roy kenapa-napa. Papa harus pastikan Roy gak akan kenapa-napa. Mama gak mau Roy kenapa-napa. Roy gak mau harus bangun. Papa juga gak mau, Papa juga gak mau. Kita berdoa, Ma. Kita berdoa. Papa, Mama, Roy di sini. Roy, gak kemana-mana. Kok anak itu mirip banget sih sama aku? Dok, aku di sini, Dok. Itu bukan Roy. Papa, Mama. Dok, kok aku gak bisa nyentuh badannya Mama sama Papa? Jangan-jangan. Mama, Papa.
kakek, papa sama mama ke rumah sakit jam berapa? Jam 12 tadi malam. Roy kumat lagi sakitnya? Iya. Sekarang jam berapa? Sekarang 6:30, kek. Oh, kamu segera berangkat sekolah sana. Ani berangkat dulu ya, kek. Iya. Hati-hati ya, di jalan ya. Saya lapar! Saya lapar! Nih, makananmu. Makan! Itu bukan makananku! Itu bukan makananku! Makan! Itu bukan makananku! Jangan kasar kamu, Grace! Bodoh amat! Capek aku ini, Rat! Makananku, bunga mawar dan bunga sedap malam! Carikan! Carikan! Atau kamu, aku! Jangan gila kamu, Grace! Iktibar kamu, Grace! Bodoh amat! Aku capek, Rat! Carikan! Kamu sendiri, Grace! Jaringan! Saya lapar! Saya lapar! Jaringan! Jaringan! Allah, Pak Roy kenapa-napa, Pak? Roy harus bangun. Iya, kita berdoa ya. Tuhan pasti akan menyembuhkan anak kita, pasti. Sepertinya Tuhan berkehendak lain. Bapak mulutnya. Bisa yang lain apa dong? Jangan bilang anak saya gak bisa tertolong. Rai, kamu harus bangun, Rai. Rai, kamu harus bangun, Rai. Rai. Kamu gak bangun. Dokter, selamatin anak saya, dok. Gak mungkin, Rai. Gak mungkin. Mama udah emosi sama kamu, nak. Roy denger suara mama. Roy harus bangun lagi, Roy harus bangun. Roy, papa sayang. Mama udah sering emosi sama kamu. Kamar apa ini? Pergi. Kerja papa gak bisa antar kamu sekolah lagi, nak. Mama tahu kamu bisa dengar. Mama tahu kamu bisa dengar suara mama. Papa, mama. Tapi kamu meninggal. Roy, kamu meninggal. Roy itu masih hidup. Roy, kamu dengar mama kan? Roy dengar mama kan? Buka mata kamu sayang, buka mata kamu. Roy dengar mama. Buka mata kamu sayang. Kita nggak bisa berpetualang lagi, dah. Buka mata kamu, dengerin suara. Roy bangun sayang.
Mama yakin, ya Allah. Mama yakin, ya Allah.